gua akan nikahin Yayan. Asalkan dia soleha. Gimana rasanya? Komingan, mata, ini kesurupan. Dang, dia sedang mencerna kehidupan sesaat yang dialami di keranda tadi. Oh. Baru 10 menit aja udah nyerah loh. Mau nambah lagi gak? Astagfirullahaladzim. Kakak! Komingan mau mata, kenapa dia? Biarin aja, siapa lagi yang mau masuk keranda gratis? Gratis? Gratis. Bagus tuh. Kita banting harga aja bro. Sekarang gratis, biar laku. Oh, bagus. Sudah? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saya tidak boleh pilih jodoh saya sendiri, nah? Hah? Ya, Dek, kalau kau pilih jodoh kau sendiri, kau hanya lihat laki-laki itu dari luar, ha? Terus kalau kakak pilih laki-laki untuk jodohnya kau itu, kakak lihat itu bukan hanya dari luar. Dalamnya juga, nah. Iya, tapi saya tidak mau dijodohkan dengan Abang Rahmat, nah. Hah? Kenapa? Rahmat itu orang baik. Baik? Ih, menyeramkan sekali sudah. Itu jeleknya kau. Kau lihat laki-laki itu dari luar saja, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmat. Saya tadi ada ketemu sama Bang Apoy, nak. Nah, terus saya ada bicara, nak, sama Bang Apoy masalah perjodohan kau sama ayah, nak. Apa yang dibilang apa? Dia cuma kasih saya amalan, nah, yang untuk saya sama Yayan jalankan, nah. Gua akan nikahin Yayan. Asalkan dia soleha. Badi. Ya, Pak. Rahmat pasti punya rencana buruk buat kita. Dari mana Pak jadi tahu? Dia mau menikahi Yaya. Pasti ada hubungannya sama kita. Apa hubungannya, Pak? Saya belum tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, lu denger nggak tadi? Yang mana, Bang? Sebab banyak yang gua dengerin. Rahmat menikahi Yaya. Oh, gitu. Lu kagak kaget? Jangan-jangan lu udah tahu sebelumnya lagi. Belum, Bang. Untuk apa juga gua harus kaget? Rahmat nih kan Yayan. Kayaknya bukan Rahmat banget deh. Oh, Yayan adiknya Bang Boski. Lu denger kagak tadi? Baru engah, Bang. Untung aja lu cerita. Mana lu? Mau ngucapin selamat dong, Bang. Buat Bang Rahmat sama Yayan. Itu rencana. Buat nikah. Oh gitu, bilang dong kalau baru rencana. Dasar, ngomong sama orang lahir kurang seminggu kayak gini nih, selin. Rahmat saudaraku, gue dengar dari musola katanya lu mau nikahin Yayan. Itu serius, Mat? Rahmat saudaraku, akhirnya lu melepas masalah jong lu juga. Siapapun yang lu nikahin, itu terbaik buat lu, Mat. Gue setuju kok. Tapi satu hal yang paling penting nih, Mat.
ketika lu nikah, tolong Mat, penceramahnya gue yang ngisi. Kita omongin ini kapan-kapan tuh. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu intinya berarti lu setuju kan? Mat, lu gak pengen nikah? Kayak Rohmat. Lu mau jadi jomblo seumur hidup? Ya Allah ya Rabbi. Mat, kalau gitu gue permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Su. Kok mau nikah juga? Tidak, saya mau kelapa kayaknya dulu. Lu gak serius kan mau nikah sama Yayin? Emang kapan lu pernah lihat gua gak serius? Sekarang saya baru tahu, Badi, kenapa Rohmat begitu. Apa yang baru tahu, Pak? Dia mau jaga langkah saya untuk kuasai makmur lewat Yayin. Kok gitu? Aduh, kamu ini memang kurang pintar, Badi. Jadi gak bisa mikir panjang seperti saya. Ya maaf, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya barusan dengar Bung Rohmat mau nikahin adiknya Bung Boski. Iya, iya. Oh, syukurlah. Badi, ini pasti ada persekongkolan. Sekongkolan apa, Pak? Itu, Pak Bondan. Sudah tahu soal Rohmat mau nikahi Yayin. Tahu dari mana? Itu tadi kan saya bilang. Tapi Pak Bondan gak kaget. Itu artinya dia sudah tahu. Iya juga ya, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini si terornya udah keterlaluan, Ayang Ani. Pokoknya kalau sampai Ayang Ani diteror terus, Ayang Ani dagangnya di rumah aja. Jualan di rumah? Iya. Jangan Ayang Ani, kesian sama Matona, nanti bisa jadi saingan. Ih, saingan gimana sih, dagangnya aja beda. Emak kan dagangnya jus, Ayang Ani dagangnya sembako. Ini saingan gimana? Iya sih. Terus Ayang Ismet gimana? Ayang Ismet tetap di Pasar Genjing dagang. Nggak mau ah, Ayang Ismet nggak mau jauh-jauh dari Ayang Ani. Habis gimana dong? Pasar Genjing udah gak aman lagi. Selalu aja begini terus. Ya udah, tapi Ayang Ani sabar ya. Ayang Ani jualannya di sini aja ya. Please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani, saya dengar Bu Ani diteror ya? Kok tahu? Tadi saya dengar Bang Tommy bicara begitu. Astagfirullahaladzim. Tak! Lu jangan nguping, Tok. Siapa yang nguping? Orang saya nggak sengaja, Is. Ismet, Tok. Iya, Ismet. Wani, nanti mereka mau balik lagi nggak? Emangnya mereka mau ngapain balik lagi? Kalau mereka mau balik lagi, besok saya nggak mau dagang, Bu Wani. Bu Wani sama Ismet juga tutup aja, nggak usah dagang. Bahaya.